semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bu Devia. Nah, ini ada beberapa cuplikan foto minuman kekinian yang pernah saya buat. Jadi silahkan ya teman-teman coba di rumah. Dan untuk hari ini saya akan membuat minuman kekinian dari buah naga. Ini seger banget, rasanya juga sangat enak. Bisa juga buat ide usaha rumahan. Ini cara bikinnya gampang, modalnya juga nggak banyak. Simak terus ya ke proses pembuatannya sampai selesai. Dan ini saya gunakan 1 butir buah naga ya. Dan ini saya belah, saya akan potong-potong kotak-kotak gitu ya. Dan untuk ukuran ini saya nggak timbang ya teman-teman, kebetulan ini petik sendiri jadi saya nggak timbang. Nah, ini kita potong-potong kotak-kotak seperti ini. Untuk potongan bebas lah teman-teman, mau dipotong panjang atau kotak seperti ini. Untuk yang sudah dukung, terima kasih banyak ya teman-teman atas dukungannya selama ini. Semoga untuk teman-teman berkah, sukses selalu, amin. Dukung terus ya Bu Devia, pokoknya terima kasih banyak. Nah, ini untuk 1 buah naga aja itu jadinya banyak banget teman-teman. Nah, ini kita potong sampai selesai ya. Ini sudah selesai tuh, jadinya banyak banget. Kita sisihkan dulu. Sekarang saya sudah siapkan cup gelas 3 ya. Ini saya masukkan susu kental manis. Teman-teman bisa lihat ya, ini kurang lebih untuk 1 cupnya itu 1 saset ya, jika teman-teman menggunakan sasetan gitu untuk susunya. Nah, ini setelah kita masukkan susu, kita masukkan Yakult ya. Ini saya akan membuat es naga Yakult. Ini untuk Yakult 2 botol saya jadi 3 cup ya. Maksudnya saya bagi menjadi 3 cup gitu. Kemudian kita aduk ya, untuk supaya rata gitu. Jadi ini kita aduk-aduk. Untuk manis tinggal disesuaikan ya teman-teman, tapi ini menurut saya sudah manis. Nah, kita aduk sampai benar-benar rata. Setelah rata, ini kebetulan saya ada nata de coco ya, saya tambahkan 1 sendok makanan gitu. Tapi ini opsional aja ya, kebetulan saya ada nata de coco cuma nggak banyak. Ini kita masukin aja, lalu tambahkan es batunya. Ini kita masukkan ya, untuk es batu secukupnya aja. Kalau saya sih sukanya yang banyak gitu teman-teman. Nah, ini saya masukinnya nggak terlalu penuh ya, karena nanti akan saya tambahkan buah naga di atasnya. Untuk buah naga sebagian ada yang saya ancurin sedikit ya teman-teman. Nah, ini sudah agak penuh gitu. Sekarang kita masukkan buah naganya. Ini seger banget loh teman-teman, bisa dijual dengan harga Rp8.000 atau Rp10.000, tinggal disesuaikan ya dengan modal di daerah masing-masing. Ini seger banget dan juga sangat enak. Ini yang tadi saya haluskan ya, sebagian kita masukkan, taruh di pinggirnya supaya warnanya cantik ya. Untuk yang baru gabung, selamat datang ya, selamat bergabung. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan juga notifikasinya ya, supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih. Nah, setelah selesai kita tambahkan susu SKM atau susu kental manis ya. Ini sesuai selera. Kalau saya lebih suka nih yang agak banyak, kalau untuk buah naga jadi tuh lebih seger. Ini saya pinggirnya saya tekan-tekan ya supaya warnanya tambah cantik. Jadi saya tekan ke bawah dan supaya tercampur. Cantik banget kan? Ini sudah selesai ya teman-teman, silahkan coba di rumah, bisa juga buat ide usaha rumahan. Mohon maaf ya jika saya ada salah kata. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.